rhymes and million dollar deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Have fear when you falling, falling. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life till I overdose when I sleep. Hey subs, apa kabar? Nih, bagi kalian yang belum tahu tentang sisi lain dari kehidupan gue juga ternyata pecinta sepatu. Nah, saat ini gue di Urban Sneaker Society. Dan ini adalah salah satu event yang gue tunggu karena di sini banyak sekali kurasi-kurasi dari vendor-vendor sepatu. Dan juga tidak hanya itu, gue penasaran banget karena kalau orang katanya anak gaul Jakarta, anak hypebeast Jakarta kalau pakai baju kesini keren-keren. Seberapa keren mereka? Ini Eric Johannes, dia salah satu hypebeast Jakarta dan dia pakai sepatu yang umurnya udah berapa tahun nih sepatunya? 30-an lah. 30 tahun. Dia bahkan 33. Dia sepatu ini bahkan lebih tua dibanding umur gue. Iya kan? Ini bro jelasin kenapa lu decide pakai sepatu ini dan berapa lu beli harganya? Yeah, something you don't see every day. Like. I know, you don't see every day. And you don't get it. You don't get it. Elsewhere ya, harga gini keren banget sih. Terus ini kan emang enak pakai sepatu tua gini? Ya, mirip-mirip aja lah ya. Mirip-mirip? Mirip-mirip sama yang baru, gak beda jauh kok. Oke, okay. Gini, ini kan Jordan, ada Jordan 85 kan? Iya. Ada Jordan yang sama 90-an? 94. Kenapa lo pilih yang paling tua? Ya, yeah, it's the original ya. Yeah. Hmm. The story, everything goes back to the shoe. Mm-hmm. The colorway, the model. Oh, yeah. It's the first Jordan shoe. It's the first Jordan shoe channel. Yeah. For the anniversary. How did you get it then? Just searching online. Searching online. Berapa belinya ini? 500 US. Berarti sekitar berapa tuh? 7,5 juta ya? Ya sekarang ya. Ya sekarang ya. Itu sebenarnya ini loh apa namanya nggak terlalu mahal ya. Sebenarnya. Okay. It's a good price. Tapi it's very old old. It's very old shoes man. Ini sepatu udah umurnya 33 tahun dan subs lo orang pada bisa lihat kalau di sini lihat. Ini sebenarnya ini tuh maaf ya bro ya. Ini tuh udah hancur banget ya. Kulitnya udah hancur banget. Ini udah beyond repair. Jadi ini kulit yang udah sebenarnya nggak bisa diperbaiki. Mau di polish juga ada begini, ya kan? Mau dicuci juga ada begini. Tapi you know, this is heritage. This is history. Fun, jelasin ini sepatu apa dan kenapa lo beli sepatu ini? Ini Air Jordan 3 Quai, Quai 54. Gua beli ini karena ini limited release di Paris kemarin. Terus memang gua suka basket dan ya keep Jordan. No. Whatever. Berapa harganya?
Ini kemarin gua dapat $350 Singapura. Len, ini jelasin sepatu apa dan kenapa kamu pilih sepatu ini? Ini AJ3 Blacksman kan? Ini dibeliin karena hadiah juara dance. Oh, juara dance. Ya, oke. Okay. Oh, dia beliin. Ini belinya steel deal enggak nih? Hah? Jadinya baru steel deal dibeli. Tapi apapun niatnya kan. Keren ya. Jadi biar kembaran. Actually gue juga gitu, gue juga beliin cewek gue sepatu gitu. Biar, tau gak biar apa? Biar kalau dibeli sepatu gak dimarahin. Betul. Yoi, men. Yoi. Penawar, open penawar. Ini aku beliin, aku juga beliin kamu nanti. Yeah. Ya gitu, taktik laki-laki. Di, jelasin, wah ini mahal banget nih sepatu ini. Di, jelasin di ini sepatu apa dan kenapa pilih sepatu ini. UNC, powder blue ya, atau powder blue? Kenapa pilih ini, Di? Dibeli pake hadiah ulang tahun. Evan dibelinya ini, kamu dibelinya lebih mahal. Karena nilai kamu lebih bagus ya? Iya. Rezeki anak soleh. Tau gak harganya berapa? Berapa om harganya waktu itu beli om? 14 juta. Enak gak makainya? Enak ya? Berasa ganteng ya? Apa? Ganteng maksimal. Langsung berasa ganteng. Oh, ini dia nih, Om Roy nih. Ini om, gak banyak om ngelihat bapak gitu ya, punya anak gede-gede kayak gini. Om umur berapa om? 46. Om umur 46? Iya. Iya kan? Tapi masih pakai begini om. Kenapa mau pakai sesuatu begini? Karena menarik ya, sepatunya memang limited, ini bread yeah. Satin ini hanya ada 501 pair. Betul, ini ada di sini ada 501 pair. Om dapat nomor 179 dari 501 di seluruh dunia. Harganya berapa mau beli? Aku beli ini 23 juta. Itu dari totalnya udah 50 juta tuh, berempat. Belum setengahnya lagi. Oke. Enak gak om pakenya om? Wah, enak sekali. Enak banget ya? Gimana cara ngerawatnya om? Disayang-sayang gak tiap malam? Oh iya, di krep gitu. Oh di krep, tapi dilus-lus juga di lap-lap gitu ya? Kecil lah. Tante juga disayang-sayang juga kan? Oh iya tante, pasti istri duluan. Sayang tante dulu atau sayang sepatu dulu om? Sayang istri dulu. Oh sayang istri dulu, iya. Karena ada tantenya gitu. Lemon, apa nih? Air Jordan 1 Chicago Off-White. Ini adalah ibunya dari Hibis. Karena harganya paling mahal sekarang. Berapa waktu itu beli? 30 juta. Sebenarnya masih oke okay ya. Masih oke okay, harganya. Ini dibeli juga? Iya. Gak apa-apa. Hadiah apa? Ulang tahun. Hadiah ulang tahun juga. Oh, om gimana caranya daftar jadi anak om ya? Saya juga pengen om. Dibeli sepatu langsung begini. Keren banget. Pada saat kamu pakai gini, teman-teman kamu langsung ngerasa kayak, wah Raymond keren banget gitu gak mon? Mungkin ya? Lebih banyak cewek deket gak ke kamu? Pada ngejerin tuh. Apanya? Pada ngejerin tuh cewek-cewek. Pada ngejerin kan cewek-cewek. Iya om, sekarang kalau cewek udah gak zaman lagi lihatnya di tempat parkir. Sepatu dulu, sepatunya bagus, tempat parkirnya bagus. Keren-keren. Cil, nama kamu siapa Cil? Hey, ya ampun, namanya Lala. Lala. Lala ya nama kamu. Ini sepatu, tahu gak namanya apa? Apa namanya? Black Cement. Oh pinter ya kamu ya. Kamu diajarin siapa sepatu ini? Oh diajarin papi semuanya. Sepatunya udah pakai buat apa? Buat jalan-jalan. Oh buat Dev juga gak? Pakai buat dance. Dance dikit dong buat om, boleh nggak? Dikit aja buat dance buat om. Iya kan? Ayo dong dikit buat om. Nanti masuk YouTube loh. Lah, oh malu dance dikit. Nanti pakai sepatunya dulu ya. Nanti dance dikit ya buat om ya. Tante, siapa namanya? Desi. Tante Desi. Ini coba aku bantu ya. Ini Air Jordan Purple dibeliin Om Roy juga. Iya. Ini kayak om sendiri juga. Oh, dibeli sendiri. Ini Raymond yang nyariin. Oh, gitu. Kemarin. Oh, gitu. Tante berarti tahu enggak sejarah dari sepatu ini gitu? Enggak sih.
sih. Enggak. Suka warnanya. Tapi suka warnanya. Oke. Okay. Ini keren ya tante ya. Tante emang enggak berasa kayak oh, saya malu nih. Kayaknya anak-anak muda deh, muda-muda banget deh gitu. Enggak. Kenapa tante? Kaget. Dimarahin nih, sepatu mahal. Enggak lah. Berasa tensin enggak tante kayak, "Wah, oh, ini saya kayak anak-anak saya nih kemudian gayanya." Enggak. Keren ya tante ya, justru ya. Ya kan kekinian kan. Harus muda terus dong. Harus muda terus. Terima kasih ya tante ya. Oke. Okay. Ini siapa nih kamu namanya? Hah? Cici namanya. Kamu? Wah, kamu ini tahu enggak namanya sepatunya apa? Ini Mampet. Apa? Valentine. Benar, ini adalah sepatu Valentine. Ini rilis hanya khusus size perempuan. Dibeliin papa juga. Dibeliin papa juga. Oh, kamu pakai buat apa ini sepatunya? Buat lagi jalan-jalan. Apa enggak harga sepatu ini? Enggak tahu harga sepatunya. Berapa Van harga sepatunya Van? Hampir 4 juta kan? Ini tuh seharga uang sekolah kamu nih. Ini seharga uang sekolah kamu ya tante ya. Ini seharga uang sekolah kamu nih. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Dijaga baik-baik ya. Sayang sama sepatunya. Lebih sayang ini, lebih sayang sepatu atau lebih sayang adik? Adik. Lebih sayang adik. Kalau gitu sepatunya buat kamu nih? Ya. Enggak ya? Tapi lebih sayang adik. Om bawa sepatu atau om bawa lala? Lala. Bawa lala. Om bawa lala, kalau gitu om bawa lala. Katanya kamu bawa, om bawa aja sepatunya buat dia. Om, karena keluarga Iskandar adalah keluarga paling habis, om. Saya kasih sepatu ya om ya. Gratis. Bro. Gratis, sepatu. Keren. Nih, semuanya. Tante mana tante? Tante dulu ya. Nih, sepatunya. Oke, kalau gitu. Ya, dipakai ya om ya? Bener ya? Iya, beneran. Dikasih gratis. Hah? Iya, beneran. Iya, dikasih. Oke, okay. Terima kasih. Oke, sama-sama om. Ya, mari sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Oke, okay, jalan dulu ya. Oke. Okay. Bye. Saya mau minum. Serius? Evan bingung. Sepatu gue mana nih? Ini sepatu gue bro. Oh iya. Jadi gue ambil lagi ya. Sorry ya. Sorry. Yang benar. Kita bikin nanti ya di sini. Siap.